Gue yakin banget nih, yang klik video ini kepo banget sama game Rise of Kingdom. Atau kalian penasaran kayak gue karena iklannya banyak banget. Dari video yang gue tonton di YouTube, itu iklannya Rise of Kingdom semua. Seseru apa sih game ini? Mari kita pecahkan. Semua, nama gue Rehan. Di video kali ini gue akan install game yang banyak banget iklannya di YouTube. Oke, sekarang kita udah ada di Google Play Store. Biar gak lama, kita langsung aja install gamenya. Gak usah tulis di sini, langsung masuk ke paling populer di sini. Soalnya gamenya ini udah terlaku nomor urut ketiga. Oke, kita install aja gamenya. Kalau gue sih penasaran, soalnya ini banyak banget iklannya di YouTube. Katanya ada yang bilang seru kayak Clash of Clans, yang ini game legend. Mungkin videonya bakalan gue percepat biar nggak lama, soalnya ini gue masih install gamenya. Masih belepotan gue kalau ngomong. Oh ya, biar seru. Kalau gue kebingungan mau ngomong, gue akan challenge. Kalau gue kebingungan, bakalan ada iklan Rise of Kingdom. Oke, bakalan gue percepat. Oke, sekarang ada kapal. Kita perlu kayu hasil dari penebangan pohon-pohon ini untuk membangun bangunan. Bangunan pertama, pabrik pembuat mesin katapult dan bangunan-bangunan lainnya. Wah, ada juga kolosium untuk melatih prajurit-prajurit kita. Kita juga harus meningkatkan pertahanan benteng dan ketahanan dan kekuatan pasukan-pasukan kita, karena musuh kita ada di depan mata. Rise of Kingdoms, download for free. Udah ke install gamenya, kita langsung aja buka gamenya. Gue penasaran banget kayak apa sih gamenya. Oh ya, gue di sini nggak dibayar sama siapapun. Ini gue bikin video gini kemauan gue sendiri. Nanti gue juga akan ngekritik game ini, seru apa enggak gamenya. Kayak tujuan gue bikin video kayak gini biar kalian lihat dulu gamenya kayak apa, dan biar kalian gak kecewa pas diinstal gamenya gak seru. Oke, kita masih. Wah. The journey of your civilization starts here, from the depths of obscurity. Apa nih? Selamat datang di Rise of Kingdom. Perjalanan peradabanmu dimulai dari sini dan tidak jelasan. Apa nih? Gua disuruh milih. Oh, Roma. Oh, ini milih hero ya. Kalau Roma ini apa nih ya? Bodoh amat, gua enggak tahu. Jerman, Prancis, Inggris. Gua milih apa ya? Kesultanan Utsmaniyah. Oke, gue milih Arab aja karena keren aja nih karakternya. Kayak ada scene-nya, masih ada scene. Oh, ini ceritanya nih, penduduk biasa bikin kerajaan kayaknya. Gua nggak tahu. A new world full of hope and possibility. Wah, keren sih ini kalau kata gua. We camp. Kita mendirikan kemah. Kita menjelajah.
We hunt. Kita berburu. And we protect each other from great danger. Okay, kegedean suaranya gua kecilin. Here our people stand. And the destiny of civilization. Okay, kita lewatin aja. Lama banget soalnya. Oke, okay, sorry. Gua ada gangguan sedikit. Oke, okay, kita udah apa nih? Nah, kita skip aja. Enggak gua baca buat aman. Karena gua udah jago banget main game. Main game apapun itu gua jago banget. Suplai makanan yang baik. Ah, bodo amat, males banget gua baca. Tolong kami. Desa ini sepertinya lemah. Mari kita rampas semua makanannya dan bahan dan bakar tempatnya. Wah, diserang dia. Gimana nih? Oh, kita disuruh sini. Barbarian mungkin akan datang lagi. Kita perlu segera. Oke, kita disuruh bikin pasukan ya kayaknya. Oh, disuruh ngelatih. Selamat, sekarang kita perlu mengupgrade well untuk memperkuat defense kota. Oke, kita disuruh upgrade. Sekarang ini apa nih? Gua abu damat, kita bangun aja. Tavern buat apa ya? Oh, buat ngebuka buka chest kayaknya. Kalau nggak salah. Oh, kita dapat ini. Buy bars. Ah, bodo amat, gua nggak ngerti, anjir. Berani-beraninya kamu. Kamu akan menyesal. Hukuman akan dijatuhkan. Attack. Oh, kita nyerang bari-barian kayaknya. Bergerak. Ya kan bener. Oke, kita masih nyerang. Gua gak ngerti. Nah, kita skip aja biar nggak lama. Attack. Bergerak. Oh, pasukan gua ya. Oh, apa nih? Ah, bodo amat, kita skip aja ya. Nanti kalian kalau install baca yang benar biar nggak bingung kayak gua. Kita naikin city wall. Oke, kita ambil. Ayo. Sepertinya usaha kita membuahkan hasil. Beberapa penduduk desa memutuskan bergantung dengan kita untuk melawan ancaman. Ah, bodoh. Kita disuruh apa nih? Bangun short camp. Kegunaan apa nih? Eksplorasi. Oh, buat ngebuka-buka yang ini yang ada awan-awannya. Kita buka. Kita ambil. Ayo. Oke, udah habis tutorialnya. Kalau kata gue sih ini lebih mirip ke ini ya, COC. Wah, ini ada apa nih? Wah, gila, banyak banget.
nih kota gua. Coba kita ke ini. Kita bangun. Gimana ya? Nah, di sini aja dah. Oke, cuman kayak gini gamenya. Gua nggak ngerti ini gimana cara mainnya. Kalau yang ngerti nih sih, kata gua sih seru juga. Kayak soalnya gamenya ini kayak kalah ini COC. Kalau kalian tahu anak-anak zaman dulu, sebelumnya ada MOBA analog. Itu masih viralnya, masih boomingnya itu Clash of Clans. Dulu gua juga main juga TH8 kalau nggak salah, tapi udah gua jual ke temen gua. Oke, mungkin cukup di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan gameplay gua. Kalian juga boleh request di kolom komentar asalkan masih berhubungan dengan game. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.